Sampailah ada oknum-oknum, saya tidak perlu sebutkan. Dia pengurus MUI, tapi justru setiap pernyataannya, bahkan postingan di media sosial, itu menyerang pemerintah dengan luar biasa. Sabar itu. Yang kedua, tadi sampaikanlah Pak Profesor, bahwa Indonesia ini adalah negara yang final dengan dasar Pancasila, dan itu harus kita kembangkan terus. Jatmi sebagai bagian dari warga bangsa punya komitmen kebangsaan bahwa siapapun yang ingin menghancurkan, merongrong NKRI, Jatmi harus tampil di depan untuk membela negara ini. Maka kita mendukung pernyataan Pak Profesor ini bahwa siapapun orangnya, kalau sudah ada niat, nawaitu, ada harokah, gerakan untuk menghancurkan masa depan NKRI, ya memang harus diambil tindakan hukum yang tegas. Kalau MUI harus mau menerbitkan sebuah fatwa bughat, sebagaimana bughat itu fatwanya diterapkan pada DI maupun TI, kalau harus dilakukan, lakukan itu. Yang ketiga, saya berharap Pak Kapolda, Pak Kapolda menjadi Kapolda Metro Jaya, ibu kota negara Republik Indonesia. Semua muaranya ada di sini. Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu kepada kelompok siapapun, manapun, ya, mau dari unsur apapun. Kalau memang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, sikat Pak, tidak usah takut. Ini Jakarta, ibu kota negara. Kalau sampai Jakarta ini dikuasai oleh mereka, Indonesia akan hancur. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Saya kira itu Pak penegasan dari kami. Sebagaimana ibu kita tadi, rasanya ini kita ingin ngamuk Pak untuk menghadapi mereka itu Pak. Bangsa ini harus tetap tegak, NKRI harus tetap berjalan, Indonesia harus tetap utuh, tetap bersatu. Kita punya tanggung jawab bersama.